sebuah agensi dari Februari ini di KDN kami tumbuhkan Data Science Day, di mana saya akan bawa the best brain, IT brain, data scientist dalam KDN untuk kerja mereka 24/7 is to go through analyze the data and advise me. Take for example, recently kita buat pengumuman free visa policy termasuk untuk China dan juga India for the first 30 days of their stay here. Reason to boost tourism. Apa yang paling cepat untuk lonjak semula ekonomi? Tourism lah. Again, data. Let's look at the data, the first month of the implementation of this. 1 Disember 2023 hingga 1 Januari 2024. First one month, angka turis daripada China meningkat 35%. Dan angka turis dari India meningkat 67%. Apakah dia keputusannya betul? Jawapannya betul. How do you know? Data shows that the increase of tourist arrival. So that's a fact. Apakah ianya sustainable? See, we have to wait and see and monitor every month. Jadi, KDM sekarang akan hanya menyebut based on data. Jangan lupa, polisi free visa ini yang diumumkan oleh saya pada November tahun lepas adalah untuk tempoh 1 tahun. Kalau trend ini berterusan, saya tentunya akan mencadangkan kepada kabinet supaya polisi ini dilanjutkan. I can go on and narrate lagi on foreign workers, refugees, illegal immigrants. Now, dalam pipeline kami, kesemuanya itu adalah based on data.